Teman-teman, ingat dan saksikan episode terbaru Rico ya. Setiap Jumat jam 4 sore di channel Rico The Series. Seru deh! Yeay! 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 Rico! Tungguin aku! Yeay! Yeay! Main layang-layang yuk! Oh, panas benar. Adem. Adem. Ya, kakak. Kok dimatiin? Emang kenapa? Aku kan juga kepanasan. Udah sana. PR kakak masih banyak. Jangan digangguin. Rico? Ada apa, Kak? Kamu udah ngerjain PR? Udah kok. Bener. Bener, Kak. Oh, ya udah. Nanti Kakak periksa ya. Iya, periksa aja. Terus, Rico mau kemana? Aku mau main keluar, Kak. Mau cari angin. Sebelum main, minum ini dulu ya. Biar badan kamu tetap sehat dan imunnya tetap bagus. Bismillah. Rasanya beda ya. Makasih, Kak. Siap. Na-na-na-na. Hancur! Kamu gak apa-apa, Kyo? Aku gak apa-apa, Rico. Oh. Kyo. Temenin aku main di lapangan, yuk. Ayo. Loh, ini apa, Rico? Ini layang-layang, Kyo. Kita nanti main ini di lapangan. Memang gimana cara main layang-layang, Rico? Tenang, nanti aku kasih tahu cara mainnya. Oke. Aku akan ajarin Kyo cara main layang-layang. Rico, butuh bantuan. Kayaknya sih iya. Layang-layangnya dari tadi nggak mau terbang-terbang, Kyo. Kirain Rico udah tahu. Sebentar, aku download dulu ya data tentang layang-layang. Rico, sekarang Kyo sudah tahu cara bermain layang-layang. Asyik! Yes! Memang Rico suka main layang-layang? Aku mau jadi pemain layang-layang yang jago, Kyo. Memangnya Rico mau jadi alay? Kok alay? Iya, alay. Anak layangan. Bukan itu, Kyo.
Pegang benangnya yang kuat ya. Kiyo mau mundur dulu. Tarik yang kencang, Iko! Tarik yang kencang! Bismillah! Alhamdulillah, layang-layangku bisa terbang tinggi juga. Iya, alhamdulillah. Waduh. Capek juga ternyata main layang-layang. Untung ada kamu, Kiyo. Kalau enggak, sudah putus tadi layangan aku. Sudah tugas Kiyo menolong kamu, Riko. Kiyo, kenapa layang-layang ada yang bisa terbang dan ada yang nggak bisa terbang? Riko, layang-layang itu bisa terbang karena ada angin. Prinsip cara kerjanya hampir sama dengan pesawat terbang. Sama-sama butuh angin yang mendorong ke atas dan ke belakang untuk melawan gravitasi bumi. Begini penjelasannya. Allah menciptakan angin dengan banyak manfaat. Selain membantu layang-layang terbang dan memberi kesejukan saat kita kepanasan, angin juga membantu turunnya hujan di suatu tempat, membantu tanaman berkembang biak dan berbuah, dan masih banyak lagi. Begitu, Riko. Masya Allah. Oh, gitu. Riko, udah mau maghrib nih. Ayo pulang. Kyo, kamu memang robot yang hebat. Terima kasih ya sudah mau jadi sahabat aku. Sama-sama, Riko. Kyo juga senang jadi sahabat Riko.